lagi ya boleh deh, deh. Buat kali lagi. Pada dah lah. Banyak kali dah buat muni. Itulah mana Yusuf tu. Mungkin nak bondok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حزف محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله أنا نيه ketahui olehmu bahawa senyum makna kikir itu meneguh bare yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Ketahui olehmu heh orang yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, hei orang yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa? Bahawasanya akan bahawasanya. Makna kikir itu. Makna bakhil kedekuk, kupik takajering. Itu. Barang meneguh barang, meneguhkan barang. Ia mewajibkan akan dia akan barang oleh syarak. Perkara yang syarak mewajibkan, maka dia tidak bagi. Itu seperti nafkah isteri, dia tak bagi. Kalau bayar di kedai kopi, memang semua dia bayar. Semua dia makan di kedai-kedai, dia dapat bayar. Tapi nafkah isteri kat rumah, dia tak dapat bayar. Dia tak dapat belanja. Itu. Atau meneguhkan barang, meneguh barang, meneguhkan barang. Ia mewajibkan akan dia ke barang oleh syarak. Seperti nafkah kan isteri. Atau muru'ah, muru'ah sifat kemanusiaan. Atau pada kata syarak. Apa? Meneguhkan barang. Ia mewajibkan akan dia oleh muru'ah. Oleh sifat kemanusiaan. Nah, kita sepatut nak bagi pada orang kita tengoklah kita ni patut kita ni orang kaya. Maka orang kaya ni mesti bagi banyak pada orang miskin. Itu muru'ah dia tu. Nanti orang kaya dia bagi sikit, orang miskin bagi banyak, maka bermakna orang kaya tadi orang kikir. Karena dia bagi perkara yang tak patut bagi sifat kemanusiaan dia tu. Ya tu, muru'ah. Masa siang bagi kiat. Sebab tu kalau tinggi, muru'ah kita tinggi, maka belanja pun tinggi. Kalau muru'ah kita rendah, maka belanja kita pun rendah. Muru'ah kita tu, tengok ke sifat kemanusiaan kita macam mana, maka keadaan kita belanja pun mengikut muru'ah kita. Takkan kita orang berlebar, kita orang ustaz, kita orang jadi guru, tapi masa sedekah sekau. Masa bagi belanja buat derma, buat apa, buat sumbangan 2 kau, 20 sen. Patut kau?
Masa dia mengajar, oh sedap. Tapi masa dia buat, 20 sen dia bagi. RM1 dia bagi. Tu. Maka dia orang atas, kena bagi banyak wipadan dengan muru'ah dia. Maka dia tak bagi hak sepatutnya dengan muru'ah dia itulah, dia katakan kikir. Apa dia kah? Barang yang mewajibkan dia oleh syarak? Yang pertama. Apa yang pertama? Yakni barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Itu yang pertama. Yang pertama, yakni barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Seperti zakat. Maka diri menegahkan zakat, ia tak bagikan zakat, itu dikatakan kikir. Dan nafkah isteri, belanjakan isteri. Padahalnya membelanjakan pada isteri itu suatu kewajipan di atas lelaki. Maka isteri itulah boleh minta kepada suami dia. Minta pitih, minta duit. Abang, duit 200. Abang boleh minta kerana hak dia ada atas suami. Akan tetapi apabila lah suami itu miskin, maka bolehlah isteri itu gunakan harta dia bagi dia suami, boleh. Isteri kaya, suami miskin. Maka boleh, harus isteri bagikan harta belanja kepada suami dia, itu harus. Ada berwajib dah, tak wajib. Ingat baik tu lah, tu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kedua? Dan yang kedua, iaitu barang yang mewajibkan akan dia oleh muru'ah, oleh sifat kemanusiaan. Barang yang kedua ni, barang yang mewajibkan, mewajibkan akan dia oleh muru'ah. Apa dia? Seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair, tukang baca syair. Penyair apa? Syair, yakni tukang membaca syair. Tukang baca syair adalah kalau kat Arab ada. Kalau kat sini kau orang baca zanging, baca maulid. Seperti harta yang diberikan kepada penyair atau bersyair bagi kepada orang yang baca maulid, yang baca syair, yang baca qasidah, baca burdah. Itu perkara yang mewajibkan oleh muru'ah. Pasal apa? Kerana menegah curcanya dia bagi. Diberi tu kerana menegah curcanya. Curca seorang. Kerana menegah curcanya, kerana menegah daripada curca orang kepada dia. Menegah daripada curca. Kalau tak bagi kepada orang yang penyanyi, tak bagi tukang syair, maka orang akan curca lah kepada dia. Maka dia bagi. Itu yang tu perkara yang wajib juga. Maka di sisi dia tak bagi itulah. Tak bagi dikatakan dia tu kikir. Adalah seperti kita pergi buat maulid, baca maulud balok ni. Kalau tuan rumah tak bagi lecah tu, rumah tu kikir. Kikir tak lama gerak. Kikir. Kikir kedekuk, kupik. Rumah tu kupik je. Kadang-kadang yang bagi 5 kuk lah. 50 sen. 50 sen lah tu. Orang yang pergi tu, pergi dah peratutan dengan dia. Maka dia begitu kerana menegah curcanya. Maka mereka yang tiada memberi, ini tafriq pada dua-dua masalah. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya, si mereka, akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia, yang mereka itu kikir. Dia tak bagi hak yang lebih. Tak bagi yang lebih. Selalu nak isteri yang makan satu harinya 1 kilo. 1 kilo beras. Atau pitih yang makan sehari-seharinya RM20. RM20 atau 200 baht. Maka yang lebih pada 200 baht, RM20 itu, itu tak dikatakan
Kalau kita tak bagi yang lebih pada RM20 itu, maka tak dikatakan kikir. Sebab itulah perempuan yang nak perhiasan janggut cantik tu, suami tak bagi pun, kau tak patut kikir dah. Macam isteri kan, isteri ni dia suka. Suka apa? Dia suka pakaian dia janggut-janggut, cantik-cantik kan tu. Nah, buka pakai gelang mah, tali mah, leher mah. Nah, tali amah tu mah ni. Maka kalau suami dia tak bagi pun, tak dinamakan kikir. Pasal apa? Karena benda tu dikatakan perkara yang lebih. Kalau tak bagi pun tak ada apa. Kalau bagi comel. Oh, kalau bagi cantik benar. Hari mana kita bagi emas kepada isteri, kepada perempuan, hari itulah kita, oh, senang hari itu. Tak pernah dengar mulut dia cakap benda yang tak baik pada kita, memang tak ada. Tapi hari mana kita tak bagi emas dia, oh, cakap mulut ni tak sedap langsung dengar. Dengar tak sedap sekali abu. Kerana perempuan ni suka emas. Dia suka benar, emas ni suka benar. Ha, dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas wajib pada syarak dan pada muru'ah. Itu pangkat pemurah. Hak wajib pada syaraknya, kita katanya RM20 sehari dia nafkahkan pada isteri dia. Makanya lebih pada RM20 itulah dikatakan dia tu pemurah. Orang pemurah bagi RM50 sehari. Kamu duduk kat rumah ya, aku nak bagi RM50 sehari. Itu nama pemurah. Dan pada muru'ah tu. Dia kata pemurah macam tu. Nama pemurah dan pada muru'ah tu. Memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muru'ah. Itulah dikatakan pemurah. Selalunya bagi pada orang penyait ni, kita kata sekali mempenyait, aku bagilah demo tu RM20. Tapi hari tu aku baginya RM50 seorang. Maka itu namakan dia tu orang pemurah. Ha, macam lah, macam buat maulid tu lah. Bagi majlis ramah-ramah bagi 20 bat. Tapi orang baca terbagi 100 bat. Ha, tu 200 bat. Itu menunjuknya orang tu naik pangkat pemurah. Ha, tu. Kalau nak pergi rumah dia kaya, gila kita buat maulid lagi. Oma selawat sakit dekat-dekat. Masalahnya, maka tuan rumah tak ada bagi. Tak ada bagi dia. Belanja apa tak ada bagi. Maka menunjuk kata rumah tu walaupun kaya pun dikatakan kikit bakhil. Ha tu. Ha, kikit bakhil tu. Mesti kena bagi. Nah, ha tu. Baru lepaslah pada kikit. Tak bagi banyak pun sikit. Kalau kita bagi banyak lebih pada pada tu, pada yang wajib ke syarak tu, itu dikatakan pemurah. Kalau lebih. Nah tu. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Kena campur dua tu. Buat dengan tahu mesti sama. Ini tahu. Itu dicampur pengetahuan yang ilmu dan pekerjaan. Ada pun pengetahuan macam mana? Ada pun pengetahuan. Maka iaitu pengetahuan ni. Tu. Maka iaitu bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Ni kita tahu ubat dengan pengetahuan ni. Leh, maka ada pengetahuan, ada pun ubat bagi kikir dengan pengetahuan. Terbagi habis. Ada pun pengetahuan, ada pun ubat bagi kikir dengan pengetahuan. Maka iaitu ubat kikir dengan pengetahuan ni, bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela manusia di dalam dunia. Kamu kena tahu bahawa seorang kikir, orang bakhil di akhirat esok kena seksa, tak masuk syurga. La yadkhul jannah al-bakhil. Tak masuk syurga orang kikir. Orang kikir tak masuk syurga. Kita mesti tahu begitu, barulah kita tak jadi orang yang kikir.
Itu dalam akhirat. Adapun dalam dunia, dicela, dimaki, dicakap hodoh manusia di dalam dunia bagi dia. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada sifat bakhil. Tu. Macam kalau buat makan kau panggil orang mari makan kat rumah dia ni buat bekwah. Neh. Buat bekwah kat rumah ni Allah panggil berlaku. 100 orang mari rumah dia. Tapi beli daging 2 kilo nak kacang sepiko. Buat sup. Buat sekawah. Oh, panggil semua ni. Ha, pergi makan mengasik mari kita berlaku. Kita buat sup sini. Kita buat sekawah sup. Oh, orang kau ke masjid suka benar. Oh, boleh makan sup ke malam ni. Kuat sup daging malam ni, sup daging. Nah, tiba-tiba apa boleh sampai kat rumah dia. Apabila makan, kena tengok. Ay, sup daging ke sup anak kacang ni? Tengok-tengok. Aduh. Kacang beli sepiko, anak kacang sepiko, daging 2 kilo. Tu, anak kacang dah saja. Haa, tu. Yelah dah tu. Itu panggil kikil. Nah, bagi kau kikil. Tu. Kalau nak bagi, nak apa nak jamuan tu makan nasi kik, kita panggil orang sikit, tak payah panggil orang banyak. Kalau nak makan banyak, nak orang banyak mesti makanan kena mewah sikit. Orang tak panggil kita orang kikil. Dikatakan orang boroh. Nah, ha tu. Jadi macam tu. Ha, dan mengetahui engkau, Allah pada kata mengetahui engkau. Dan mengetahui engkau akan bahwasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau. Ha, tiada bersama ke dalam kubur. Harta kamu taruh siap saja-saja yo. Tak ada boleh guna sampai dalam kubur. Hari mana kamu pejam mata, hari itulah saka boleh ke orang lain. Aduh, oh kita duduk tah dunia Allah lah letih. Kerja dunia letih sungguh penat kerja. Hari nak buat amal nak ibadat pada Allah Taala pun tak sempat. Tak ada masanya nak ibadat Tuhan. Apabila sudah meninggal dunia, harta yang kita penat cari tu dapat kepada orang lain habis. Bahkan orang yang nak ke harta kita tu berbalah-balah pula nak pada harta. Macam-macam hal pula. Itulah tu yang harta kita, kita boleh tahu. Tak boleh bersama dengan dikau ke dalam kubur. Dan hanya sonyo yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika adalah amalan engkau tu baik, maka balasan dia pun baik. Kalau adalah amalan engkau tu jahat, maka balasan dia pun jahat. Ha tu. Seperti bersedekah, ya tu segala amal yang baik. Ini misal bagi segala amal yang baik. Seperti bersedekah dan kikit. Kikit ni dikatakan amal yang jahat. Bersedekah ini memberi kepada orang. Nah, kikit mana tahan pada memberi. Ha tu, itu pun dikatakan amalan yang jahat. Dan bahwasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Dan memberi ia ya Allah akan dikau daripadanya, daripada segala harta. Ha, diberi, memberi supaya engkau belanyakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Itu dia. Allah Ta'ala berikan dikau ada harta tu. Apa siapa yang beri? Supaya engkau belanyakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Jangan belanja harta yang tidak ada berfaedah. Kalau tidak ada berfaedah, tak payah kita belanja. Ha, kita beli perkara yang berfaedah ya. Tu. Dan bahawa engkau ni Allah pada kata bahawa mengetahui engkau. Maka bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia, dengan harta pada keinginan. Ha, kita tahu bahawa menahan ke harta itu, kita tegahkan harta tak bagi pada orang
Kerana sahabat hendak bersedak-sedak dengan harta pada keinginan nafsu kita. Kalau kita tahan, kita dapat bersedak-sedak dengan harta yang kita dapat. Nah, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya, daripada harta dunia tu lagi. Maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Daripada bersedak-sedak dengan harta pada keinginan tu lagi. Akhirat lebih sedap lagi. Tapi itulah tak nampak. Orang kita nampak yang dunia, nampak kulit, isi tak nampak. Yang sungguh ti isi tu hak sebenar. Hak dunia ni kulit ya. Dibandingkan dunia ni semacam kulit ya. Hak sebenarnya isi akhirat. Isi dia. Maka buat soalan ada diri kita, kulit dengan isi ni yang mana sedap? Mesti kita jawab ni yang isi itu sedap. Sebab tu dia kata kat sini, nah, bahwasanya menahan harta itu jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia pada keinginan. Maka beritahunya bahawa maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya, daripada bersedak-sedak dengan harta pada keinginan tu lagi. Ataupun daripada harta, tak apa juga tu. Maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya, daripada itu harta. Dan menunaikan keinginan itu, tabiat menantang. Apa? Mengikut keinginan nafsu kita tu, itu perangai menantang, bukan perangai manusia. Perangai menantang suka mengikut keinginan. Cuba perhati lembu. Nah, dia nak khabak di mana? Khabak tak cara dah. Kambing pun macam tu juga. Dia makan-makan tak kira dah, hak orang tak orang dia makan semua. Dia tahu kata nak makannya. Dia tak tahu kata benda ni boleh makan ke ataupun tak boleh makan. Tapi walaupun begitu pun, kalau benda racun dia tak makan, menatang. Tapi manusia ni makan. Manusia ni makan, manusia ni minum benda racun. Tapi menatang tak makan. Sebab itulah menunai, mengikut keinginan nafsu itu tabiat menatang, bukan tabiat manusia. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Setiap kali kita guna harta kita pada jalan yang Allah Ta'ala suka, maka itulah dinamakan kita orang yang berakal. Kontimistik panjang. Kunti cai-cai. Allah cai-cai harta Allah Ta'ala bagi kepada jalan yang Allah Ta'ala suka. Itu panggil orang berakal. Dan jika adalah ia mereka menegah harta dan menahannya harta itu kerana dicadang untuk anak. Ada kalau kita banyak macam ni. Dia buat kebun, dia buat apa saja, maka cadangan dianya untuk anak. Maka seolah-olah ia mereka itu meninggalkan akan anak dengan kebaikan. Maka seolah ia mereka meninggalkan anaknya, anak mereka tadi meninggal dengan kebaikan. Dan datang ia, padahal datang ia yang mereka akan Tuhannya, Tuhan mereka dengan kejahatan. Kalau ia buat harta cadangan untuk anak dia, maka beritahulah bahawa dia cadang untuk anak tu, itu benda baik. Akan tetapi cadangan dia untuk Allah Ta'ala benda jahat. Kerana tak sempat dianya nak buatkan amal ibadat, sibukkan dengan harta. Dan pula Allah Ta'ala tak suka pada harta yang tidak ada faedah. Tak suka. Tu sebab tu ada hadis-hadis sebut, jikalau adalah dunia ni berat diisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk ya. Laukanatid dunya tazinu indallah bijanahil ba'udatin. Nah, laukanatid dunya tazinu indallah janahil ba'udatin. Jikalau adalah dunia ni ada timangan diisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Nas, jaya Allah Ta'ala kata, aku tak bagi minum kepada orang kafir walaupun satu teguk air.
Jadi bermakna harta dunia ni tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Malaikat yang ada harga, gunakan harta untuk jalan agama, itulah yang lebih harga. Kalau guna harta semata-mata harta, tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kalau harta ni ada di sisi Allah Ta'ala, seberat sayap nyamuk sebelah je. Bukan dua pun, satu-satu belah. Satu je, nyingat nama satu je. Nah, saya, aku tak bagi minum air kepada orang kafir walaupun satu teguk air. Akan tapi menyalahi orang kafir kadang-kadang mewah. Bermakna dunia ni tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang kerja tahan harta dia, tasipang harta dia untuk nak bagikan pada anak, maka itu dikatakan kebaikan bagi anak. Tapi bagi dia sendiri, tak. Dia simpankan benda kejahatan. Kalau begini, maka ini apa? Meninggalkan anak dengan kebaikan dan datang ia kepada Tuhan dengan kejahatan dia. Sehabis-habis bodoh. Sehabis-habis bodoh, sehabis-habis bodoh. Dengan anak kah cadang belaka, tapi dengan Tuhan cadang kejahatan begitu. Dalam hal waktu kerja pun tak sempat nak semayang, tak sempat nak ibadat. Pasal apa? Kata sehabis-habis bodoh kerana menyenangkan ia mereka akan orang lain. Siapa dia orang lain? Iaitu anak. Dengan memberi mudarat ia mereka akan diri yang diri mereka sendiri. Menyenangkan orang lain tapi dia mudaratkan diri sendiri. Tu orang cari harta, hipung harta cadangan untuk anak, tak bagi kepada jalan agama langsung. Dan ada pun pekerjaan. Ni Allah pada kata ada pun pengetahuan. Apa? Dan ada pun ubat. Adapun ubat bagi kikit dengan pekerjaan. Maka bahawa, maka iaitu. Bahawa memberati engkau akan diri engkau. Dan menggagahi engkau akan dia ke diri engkau. Atas memberi dan atas murah. Itu ubat bagi kikit dengan pekerjaan. Berarti engkau akan diri engkau dan menggagahi, memaksakan engkau akan diri engkau tu atas memberi dan atas murah. Diri kita tak nak bagi, tak nak bagi pada orang harta kita, tapi kita susahkan diri, beratkan diri kita bagi. Tu ubat kikit. Dan sentiasa memperbuat engkau akan jadi makian itu. Dimakian memberati engkau ke diri engkau dan menggagahi engkau atas memberi dan atas murah. Sentiasa buat macam tu. Hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Hingga jadilah murah, yakni pemurah. Jadilah pemurah tu adat bagi engkau. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik namu. Jika engkau pemurah, mesti kena tipu diri sendiri. Kalau aku bagi ke orang, orang panggil aku orang sepot. Ada orang pemurah. Kalau aku tak bagi ke orang, orang panggil aku ni orang bakhil. Dan dengan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Tu tipu diri macam tu. Nak ubatkan bagi kikik, bagi dekup. Kita akan dapat balasan dunia akhirat. Dunia dapat balasan orang bagi ke orang. Akhirat dapat balasan orang yang bagi ke orang tu. Dunia, zahirnya kalau kita suka bagi ke orang, orang pun suka bagi kat kita. Kalau tak suka ke orang, orang tak suka bagi kita. Ya serupa kita buat kenuri juga. Kalau kita pergi makan kenuri 20 kop. 20 kop atau 2 ringgit, maka orang bagi kita pun 2 ringgit juga. Orang ni semelih lembu buat kenuri supayanya orang saat itu bagi pitih banyak.
Tapi orang tak bagi banyak juga. Kenapa? Karena dia ni bagi puluh orang, kenuri orang pun dia bagi RM20 ataupun RM1 ataupun RM2. Tak banyak tu. Nah, ada ni banyak juga cerita. Dia buat makan puluh orang, dia bagi kenuri orang, dia bagi RM5 lah. Tak bagi banyak. Kalau pergi dua orang pun RM5, 50 kop, 50 baht. Bagi 50 baht, tiba-tiba dia buat kenuri. Dia buat kenuri besar. Besar buat kenuri, mulai sembuh banyak ekor. Deh, lepas dah tu, rugi lah lah, nak bayar berketai. Kenapa? Karena dia pergi makan orang pun 50 baht. Orang boleh makan dia pun 50 baht sebab tu. Karena kita jadi orang kikir. Ha, gitu. Tapi tengok orang yang support, orang yang pemurah, tak sempat lagi nak buat buat pulau, buat kenuri, berah dah sapa dah, lembu dah sapa dah orang bagi. Ha, tak sama. Ha, tu. Tu bagi kata balasan di dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah berada engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan diasuh-asuh. Apa ini pun daya? Iaitu nak balasan dunia dan akhirat. Setelah engkau nak baikkan nama, dinamakan kamu orang pemurah. Tapi setelah jadi adat dan bagimu tu suka beri pada orang, maka ketika tu hak tipu daya kamu buanglah tubik pada hati engkau. Pada hati kamu buang tubik. Selalu bawa tubik. Apa? Iaitu kita nak balasan dunia, itu kita buang tubik. Ataupun kita nak pada nama, kita bagi ke orang, kita nak nama, maka hatu kita keluar tubik juga. Tu bawa keluar tubik. Ha tu. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم